Pasti kalian demen banget kisah kita. Mau lu apa sih? Makan aja aku. Tujuan dari game ini adalah tidak ada. Nice. Kita dari cast film nanti kita cerita tentang hari ini. Hari ini aku, Sivia dan Umay mau main Truth or Dare. Wow, nice. Oke, dulu lo. Oke. Gimana sih ngetosnya berarti? Flip. Di truth. Waktu ya. Iya. Oh. Di flip. Truth. Oke. Eh, makan aja aku. Apa sih? Ini kan tulisannya gini ya, apa tiga hal yang kamu gak suka dari pasangan kamu? Pasangan kan bisa pasangan kerja. Iya. Oh iya, pasangan kerja saya adalah my sister. Nah, ya, which is my manager kan. Dia panikan, terus apa ya, karena dia tahu aku boros banget, jadi aku tuh dijatahin per bulan kayak anak SMP. Terus abis itu yang ketiga, dia mungkin karena aku jaraknya jauh 10 tahun, jadi kayak nyuruh-nyuruhnya tuh benar-benar nyuruh-nyuruh kayak nyuruh-nyuruh benar-benar kayak ambil gitu, tapi aku nggak bisa gimana ya. Wow. Aku masih adik, tapi caranya gue ditakbak. Terus ya. Gue ter bau-baunya habis. Gue bacain aja nih ya. Saat sebelum pacaran, sebenarnya ada berapa orang sih yang deketin atau kamu deketin, cerita? Ya gue masalahnya nggak pacaran. Jadi gimana? Berarti pernah punya berapa mantan atau takut? Jadi beda konteksnya. Itu kembali yang beda ya. Itu lambe nyinyir. Intinya dia tetap pengen kepo aja. Ya udah, tapi gimana pertanyaan tadi? Berapa mantan? Mantan yang kamu punya? Nggak banyak kok. Gebetan punya sekarang? Ada. Oh iya. Ya udah, ada gitu. Tapi kalau mantan 3. Dah, udah jawab. Der. Yes. Gua makan aja deh. Der. Buka dulu dong. Gak apa? Enggak, kalau masuk susah-susah banget, kenapa enggak? Telepon salah satu keluarga. Gampang banget dia, sumpah. Males banget. Telepon salah satu keluarga dan bilang I love you so much. Ya Allah. Ya Allah. Gue sih akan gue telepon seluruh keluarga gue. Apaan nih? Diputar dulu. Ini udah. Ini udah. Tutti Frutti atau Stinky Socks? Yang mana? Itu tuh. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Dicium dulu tahu ada wanginya. Kagak, tapi enggak ya. Sumpah. Enak. Oh, parah banget aku. Ayo, lanjut Sivia. Kok lama-lama gak enak ya? Buat kesalah nih, Stinky Socks nih tadi. Apa sih? No way. Ih, apa sih? Boleh lihat dong, boleh bacain dong. Ih. Apa? Gua sih tinggal tanggal berapa kamu jadian, gimana cara si dia nembak? Kalau aku sih tanggal ulang tahun aja boleh nggak? Karena tanggal ulang tahun aku tanggal jadian semua orang. Valentine's Day. Oh. Itu tanggal ulang tahun. Nah, enggak ya? Enggak ya? Gagal ya? Gak bisa. Gimana? Oh, apa tuh? Gimana sih? Dipilih itu mah ditunjuk, bukan diputer. Ini. Kok geser? Gak gitu kok, guys. Dia temennya apa? Stinky. Mana tisunya? Kalau gue enak berarti itu gak enak. Harusnya gitu ya. Baunya. Anda ini sumpah jijik banget. Cobain deh, ambil. Gak mau, gue gak ada. There. Wow.
jadi patung dengan pose konyol selama satu putaran. Gak apa-apa sih gue? Iya, gimana ya pose konyol ya? Gak apa-apa, gue mau gak apa-apa. Gue mau agak ribet nih, gimana ya? Aduh susah ribet hidupnya ya. Gimana dong pose konyol? Gak tau. Bantuin gue. Jujur bingung. Makan aja udah, bener. Eh gitu deh, makan boleh deh. Biar coba tahu. Boleh kan. Biar tahu. Oke, gue teman yang baik, gue akan nyoba. Ya deh, sama lagi tadi alamat ini nggak sih, boleh geser aja nggak? Nanti kamu dapat yang enak, jangan enggak. Soalnya yang enak itu gue makan. Atau bar peach. Eh ini kan ada dua yang mirip ya. Kira-kira yang mana coba? Ini. Aku curiga deh. Ini nggak, lebih jelek kayak bentuknya. Nah yang lebih jelek itu kira-kira enak atau enggak? Kayak ini enggak. Nih coba aja gini. Soalnya warnanya nggak begitu keluar. Tisu dong. Takut. Peach atau bar. Oke. Okay. Kenapa sih kalian demen banget kisah kita? Hah? Mau lu apa sih? Karena kan tahu gitu gua ambil yang itu tahu ya. Bisa nah. Dia menciptakan ini tuh gua heran. Ini aneh banget juga. Truth. Oke. Iya aneh banget tahu. Menurut kamu orang yang paling kamu benci di dunia ini kayak apa, sebutin sifatnya? Orang yang paling gua benci. Orang yang paling benci. Ih, tisunya aja bau. Maaf. Iya gitu. Orang yang paling gue benci, bohong. Bohong. Iya, udah bohong lah. Kalau bohong susah sih emang. Kalau lu suka bohong, ayo. Gue bener-bener deg-degan, gak jelas nih game emang. Ini terakhir ya? Ih aneh banget. Ya kali guling-gulingan di lantai 5 kali. Ayo. Gampang. Lucer banget. Makan. Gak makan gue. Gue diguling-guling. Sorry, masih ada meeting abis ini, enggak. Kita putar ya. Birthday cake atau dirty dish? Wah, mampus lo. Yang putih ya? Ini. Iya benar-benar ini nih. Selamat ini apa ini nih? Tuh. Ada dua. Tuh. Ini apa ini? Dia kayak pink-pink gitu ya. Coba deh. Ih, enggak deh, Manda. Enggak deh. Ini kayaknya warna-warni. Ini Manda. Iya, coba. Minta tisu lagi. Kena bismillah permainan ini. Iya aja. Apa? Jangan buang-buang tisu. Kena bismillah atau aneh ya? Harus jadi pedoman. Ya, enggak boleh buang tisu ya. Iya. Baunya nyampur. Enak. Ini apa kalah? Dirty dishwasher. Iya. Lo tadi udah ada apa aja yang masuk? Tau gak? Dia tuh rasanya rasa dia rasa enak dulu gitu kan. Masih lama. Dia rasa enak dulu. Abis itu tadi dibikin warningnya. Iya. Gila ya. Apa jangan tadi gue gak enak. Lu aja gue. Cuma tidak rasa aja. Makan yang gak enak. Oke ya. Mari. Salut gue sama vlogger-vlogger yang bikin challenge ini gue keren. Truth. Siapa di antara pemain di sini yang paling matre? Siapa? Gue juga nggak matre. Ya kita semua butuh duit tapi nggak matre. Iya. Jadi nggak ada, bener ya? Aman. Uangnya tuh yang basi. Atau spesial. Pemain lain boleh kasih kamu dare apapun itu. Oke, makan. Asik makan. Iya. Aku baru mau bilang waktu telepon mantan kamu itu seru ya. Oke, makan. Kok dia milih sih? Enggak, tadi. Oh iya benar. Jangan apa dia? Flickerize or skunk. Ih, skunk itu tuh si hewan serangga kan ya kalau enggak salah. Katanya itu belum. Ih, enggak jelas. Emang game ini enggak jelas. Ih, parah banget. Cupai bau. Rasa mulut gua tuh kayak basi. Tujuan dari game ini adalah tidak ada. Nice. Gue tuh bener-bener gue tadi cuma gigit dikit langsung kayak gak, dia tuh gini, kayak dibikin enak dulu sama dia, abis itu di gak enakin rasanya gitu kayak kayak apa sih? Gak jelas. Pernah ketemu yang kayak gitu, Pi? Enggak sih, aku juga. Lu pengen hero atau gimana sih? Cookies, oh bukan. Oke, udah. Oh udah udah closing guys. Udah. Alhamdulillah ya Allah. Tangan gue bau. Beneran deh. Ih, menjijikan deh sumpah. Oke, udah gitu aja. Sekian permainan dari kita yang gak ada faedah ini. Bener-bener basi. Oh, ya. Masih marah.
jangan lupa ditonton film nanti kita cerita tentang hari ini 2 Januari 2020, karena itu lebih ada faedahnya daripada main game ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.